Oke, jumpa lagi dengan saya Kak Sucu. Kali ini saya akan dandan speaker aktif sebuah bar untuk mobil yang seperti ini, teman. Nah, ini mesinnya. Suaranya cacat, teman, kalau didengarkan. Saya ada speaker di sini dan kita akan coba suaranya. Tuh. Jadi nggak jernih, teman. Oke, kita telusuri aja yang rusak. Oke, kita cek R di sini. Ini masih bagus, teman, dua-duanya. Kemungkinan di transistornya ini. Transistornya memakai 4138. Dua-duanya. Oke, kita break saja dulu. Nah, ini sudah saya copot satu untuk TR-nya dan kita coba suaranya. Sama, teman. Nah, ini transistornya kita ukur basisnya di sebelah sini, teman, NPN. Nah, kita ukur ke sini masih oke. Ke sini masih oke. Coba kita balik. Ini masih oke, tidak jalan. Oke. Nah, ini masih oke juga. Jadi kayaknya mungkin dari solderan, teman, ya. Dari solderan yang tidak kurang kurang benar atau ini R-nya masih oke di sini. Oke, saya akan coba pasangkan kembali. Nanti suaranya gimana? Ini coba saya tempel aja, teman. Ini volume di sini. Nah, ini akan saya tempel di ini. Tuh. Suaranya bagus kayaknya. Setelah kita tempel, suaranya bagus. Akan saya pasangkan sekarang. Kita lepaskan dulu untuk tegangannya. Berarti kalau memang anu saudaranya ini, teman. Tapi kayaknya kok obong, teman, ya. Apa saudaranya? Oke, kita pasang aja, nanti kita tel lagi. Tadi gak bunyi ya, sekarang bunyi. Oke, ya, kemungkinan tadi solderan di kolektor ini, teman, ya, agak berkarat. Kaki transistornya mungkin zaman sekarang kaki transistornya jelek-jelek, nggak mengandung tembaga kali ya. Oke, kita sudah solderkan dan kita akan pasangkan tegangan. Di sini kita coba, ini tegangannya putus dari sumbernya.
Oke, kita coba suaranya. Ternyata urung anu nih. Nah, ternyata bunyinya. Oh, ini dari sumber suaranya, teman. Oke, kita coba lagi. Ini setrumnya sudah masuk ya, lampu kontrol birunya. Nah, ini. Tuh. Suaranya sudah bening sekarang. Ya. Jadi suaranya sudah oke. Tuh. Jadi ternyata hanya solderan di sini tadi. Solderan di transistor yang satu oke. Saya copot sebelah sini kok, di sini sekarang suaranya sudah oke. Oke, itu saja sahabat Kausijo, mengutik-utik salon aktif subwoofer untuk mobil dan ternyata hanya solderan di transistornya. Mungkin terlalu panasnya ya mungkin ya. Dan sekarang sudah oke kembali. Terima kasih sudah bersama saya. Mudah-mudahan bermanfaat.